Nama Amanda Manopo sukses mencuri perhatian publik berkat perannya sebagai Andin Karisma Putri dalam sinetron Ikatan Cinta. Usai 1000 episode, artis cantik berusia 23 tahun ini justru memutuskan untuk keluar. Penampilan Amanda Manopo usai keluar dari sinetron Ikatan Cinta memang tampak berbeda. Pasalnya Amanda Manopo sudah mengubah gaya rambutnya lebih panjang dan tampak lebih cantik. Jika sebelumnya Amanda jarang mengunggah aktivitasnya, baru-baru ini artis yang juga populer memainkan adegan sinetron Mermaid in Love ini membagikan kegiatannya di media sosial. Lalu seperti apa penampilan terbaru Amanda Manopo dengan rambut panjang? 1. Sempat tampil rambut pendek. Penampilan Amanda Manopo usai keluar dari sinetron Ikatan Cinta gak kalah disorot. Pasalnya dulunya Amanda tampil dengan gaya rambut pendek, ya karakter Andin yang diperankannya memang dikenal protagonis. Sementara itu sosok Andin begitu ikonik dengan gaya rambut pendek. Namun belum lama ini, Amanda Manopo mengubah gaya rambutnya yang berbeda dari sebelumnya. 2. Dulu punya alasan putuskan rambut pendek. Menariknya ada alasan tersendiri mengapa Amanda Manopo dulu sempat memilih gaya rambut pendek. Pasalnya artis cantik kelahiran 1999 silam ingin membawa karakter Andin dengan penampilannya yang berbeda dari tokoh protagonis lain yang umumnya berambut panjang, bahkan berbeda ideal kurus. Bahkan Amanda sampai sengaja menggemukkan badannya demi karakter Andin. 3. Sudah keluar dari Ikatan Cinta. Sukses memerankan tokoh Andin hingga meraih sejumlah penghargaan, Amanda Manopo memutuskan keluar setelah menyelesaikan 1000 episode. Bukan tanpa alasan ternyata, Amanda menyebut bahwa perannya di sinetron Ikatan Cinta sudah lebih dari cukup. Sementara itu, artis berusia 23 tahun ini mengaku memang sengaja harus keluar lantaran ingin mengembangkan dirinya agar tidak stuck. Terlebih sebelumnya, Amanda sempat mengalami kejadian memilukan ketika sang ibunda meninggal dunia namun ia belum sempat bertemu lantaran sibuk syuting. Terkadang kita harus punya kata cukup dalam mengerjakan beberapa hal. Kalau berlebih kan gak bagus, aku rasa 1000 episode, udahlah cukup, lu mau gimana lagi, mau apa lagi, kata Amanda Manopo. 4. Pengen lepaskan karakter Andin. Keluar dari sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo mengaku ingin melepaskan karakter Andin. Tidak heran kalau ini, Amanda Manopo mulai tertarik buat jadi host sebuah program TV. Seperti inilah program terbaru Amanda Manopo yang semakin menawan. 5. Tampil anggun berambut panjang. Melepaskan karakter Andin, Amanda Manopo merubah penampilannya dengan gaya rambut panjang. Lihatlah dalam program ini, penampilan Amanda terlihat semakin anggun. Sementara itu, walaupun jarang mengunggah aktivitas di media sosial, Amanda akhirnya membagikan kegiatan. Karena diriku jarang share aktivitas, jadi ini aku akan share aktivitas apa aja. Jam 7.30 udah bangun dan masih mager untuk mandi dan sekarang jam 8.40, mau mandi habis itu bikin sarapan dan siap kerja, tulis Amanda. 6. Makin cantik. Dengan rambut panjangnya, Amanda penampilannya makin cantik dan menawan. Lihatlah potret ini, Amanda tengah menata rambut cantik dan panjang oleh asisten. Tak hanya menata rambutnya dengan catukan lurus saja, artis yang pernah menjadi lawan main Arina Saloka ini juga mendandani wajah cantiknya pakai make up. 7. Ungkap rencana liburan. Sementara itu baru-baru ini Amanda Manopo ungkapkan rencana ke depan usai waktu habiskan dengan syuting. Pasalnya Amanda mengaku ingin berlibur ke luar negeri sebagai reward atas kerja kerasnya selama ini. Itulah potret terbaru Amanda Manopo yang semakin menawan pakai rambut panjang. Gimana kalau menurut kalian? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Setelah keluar dari sinetron Ikatan Cinta, kehidupan asmara Amanda Manopo tetap jadi sorotan, termasuk dikaitkan Arya Saloka. Meski begitu, mantan kekasih Billy Syahputra itu akhirnya blak-blakan soal calon suami yang dimualnya. Ternyata Amanda Manopo ingin dapatkan pasangan seorang pengusaha. Dia akan mendapatkan suami yang juga dari kalangan artis. Bahkan Arya Saloka dan Billy Syahputra pun tak ada. Memang, kisah asmara Amanda Manopo kini tengah menjadi sorotan media. Setelah dirinya sempat pamerkan potret bersama seorang laki-laki untuk pertama kalinya di sosial medianya. Namun sayangnya sampai sekarang ia masih menutup rapat identitas dari lelaki tersebut. Setelah kabar tersebut mereda, kini dirinya yang baru saja keluar dari sinetron Ikatan Cinta kembali dikabarkan dekat dengan seorang pelita.
seorang pria muda bernama Jonathan Lansing diduga sebagai kekasih baru Amanda Manopo. Namun dari kabar tersebut, artis 23 tahun itu masih membungkam kisah asmaranya dan belum diketahui dengan pasti laki-laki yang jadi pasangan berasal dari kalangan entertain atau yang lain. Tetapi dalam salah satu podcast yang dibawakan oleh Ruben Onsu, Amanda Manopo memberikan kriteria mengenai pasangan yang akan ia pilih. Ia sangat itu membuka amplop berisi pertanyaan tertawa setelah dirinya diberikan pilihan pasangan seorang pengusaha atau seorang di dunia hiburan. Dengan mantap ia menjawab ingin punya pasangan seorang pebisnis. Pengusaha bisnis, ujar Amanda Manopo. Ia ingin memiliki pasangan hidup dengan profesinya pebisnis agar tak sama dengannya yang juga terjun di kalangan dunia entertain. Karena ia telah paham dengan dunia hiburan yang punya kehidupan sama seperti dirimu. Paling gitu-gitu doang, dunia sempit, ujar Amanda. Ujung-ujungnya entar di tempat tidur ngobrolnya pihak ini, stasiun ini rating, timpal Ruben Onsu sambil tersenyum. Namun dirinya tak bisa menghindar ketika nanti ia akan ditakdirkan dengan seorang laki-laki dari kalangan selebriti. Lawan main Arya Saloka tersebut akan tetap menerima apapun yang menjadi takdirnya. Dan Amanda Manopo ungkap juga alasan pamit dari sinetron Ikatan Cinta setelah 2 tahun berperan sebagai Andin di Ikatan Cinta, Amanda Manopo memutuskan hengkang. Lalu pemeran Andin diceritakan meninggal dunia di Ikatan Cinta, rela meninggalkan sinetron yang membesarkan namanya. Amanda Manopo ternyata punya alasan sendiri memilih hengkang. Hal itu diungkap Amanda Manopo dengan Ruben Onsu. Mantan lawan main Arya Saloka di Ikatan Cinta mengaku 1000 episode sudah cukup untuk dirinya. Aku ngerasa juga terkadang kita harus punya ada rasa cukup dalam mempekerjakan suatu hal. Kalau berlebih kan juga gak bagus. Aku rasa 1000 episode udahlah cukup. Mau kayak gimana lagi, mau apa lagi, kata Amanda. Selain itu Amanda juga merasa waktunya terbuang hanya untuk pergi ke lokasi syuting yang bahkan tempatnya sangat jauh dari rumah. Pertama lu syuting di sana jauh-jauh, waktu udah kebuang, kata Amanda. Amanda menambahkan ibunya meninggal ketika dirinya tengah syuting Ikatan Cinta. Bahkan ia tidak bisa bertemu dengan sang ibu selama 3 bulan. Pas aku lagi syuting, di sana akan almarhum mama meninggal. Waktu itu aku sempat gak ketemu 3 bulan, aku gak ketemu terus mama covid. Aku juga gak bisa mengokin karena aku takut aku yang bawa virus, tambahnya. Tak hanya itu, Amanda mengaku tidak bisa bertemu ibunya saat masuk ke rumah sakit lantaran harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Terus mama masuk rumah sakit, aku juga gak bisa temui karena mama masuk ruang ICU. Setelah itu aku ngerasa, aduh kok gini sih, aku lagi syuting stripping, orang-orang lagi suka yang nonton, pungkasnya.